Halo guys, selamat malam ya. Sekarang kita di Pekerjaan Depo di Pekanbaru. Hari ini hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024. Kita memantau keberangkatan malam hari ini di Pekanbaru menuju daerah masing-masing ya. Nah, yang ada sini masih ada Depo Haji Japu. Pekanbaru tempat taksi antar ya. Nah, kosong ada Bintang Utara itu nomor 69 ya, ke Medan itu 1626 manual. Halo. Halo Lang. Itu Lang Siar Sombing. S2 nya oke guys, berangkat nih El Depo di Japu ya, dari Pekanbaru menuju Matang Santar ya. Ada semua penumpang. Biar redup ya lampu sen ya. Oh, baru nyampe baru sampai apa? Penumpang. Macet ya. Macet di apa? Di simpang Bundaran Songket. Kalau macet tuh guys. Lagi kalau malam Minggu, las lah. Ini cara yang merdeka-merdeka lah. Oke guys, sudah datang semua penumpang ya. Tinggal jos ke Batang Siantar. Yang di Bodi Japu nih, dibalik kemudi Tulang Siar Sombing. Beliau bawa pertama dari Pekanbaru. Nanti Tulang Sianturi nanti palingan ganti di Kota Pinang mereka. Oke, berangkat jam 7 lewat 5. Udah mati lampu apa ya, bemperas sebelah sana. Oke, De Japu. Wih, terang ya? Terang. Ih, kuningnya terang ya? Mati ya. Oh, belakang itu udah redup lampu atas. Bukan ke semua, kita sekarang tadi udah dari belakang, sekarang dari di depannya. Sini udah banyak terparkir bus ya. Ini ada Cibati Stasi 21, ada di sana Mamur Trans Linear di belakangnya, yang Scania Kapas 10 ini, yang Putra Pelan Hijau Linear nonton, ini ada Aerobus, dan ini ada Simbati Star ya. Banyak ya, double decker bersanding 2 Simbati sama Aerobus. Ini ada Putra Pelangi, Poncho Mesra udah keluar ya, udah keluar dari peron. Oh, berarti si 21 Mamur udah berangkat juga guys. Sekarang jam 7 ya. Sekarang 7.10. Halo Mon. Menghar. Bang. Halo Bang. Apa tunggu Bang? Apa, 3 orang lagi macet gitu. 3 orang lagi? Ah. Memang iya macet. Macet total gitu. Tahu sama muter lagi? Ya muter ke sana aja, di belakang aja. Iya, tadi mobil ada tadi ke belakang balik. Ya, di situ nggak dapat. Bagus, muntar aja udah. Ya, langsung ke sini aja lah. Nah, muntar. Ya. Macet! Di Japu. Macet panjang, Bang? Macet panjang. Wih, macet panjang jalan lagi. Udah padat kali udah. Iya, ya. Numpang udah di situ, udah dalam dong, kayak gitu, lebih parah lagi nanti kan. Iya, ya. Ramai, Bang? Ada orang.
Ada ya. Main-main. Nanti nggak ada lah ya kan? Makin ramai ya. Oh. Iya. Bali kan? Iya, ada situ aja. Kan jadi di sana. Macet dia di jambu balik dari belakang. Iya. Oh. Ini JRG nih. Katanya mau buka Pekanbaru Bandung, JB5 nya JRG? Iya. Plat D. Nah, dia kan di Bandung, apa Bandung? Rahayu kan? Iya, Mitra Rahayu. JRG, oke, Sultan. Pacitan. Oh, 16 tuan. Ini 15 apa 16 nih? 16. Ini yang baru rehab tuh kan? Yang ini baru rehab tuh nih kan? Iya. Baru seri. Pacitan. Berapa cari kan ya? Habis minyak nak. Ini ya, berat tarikannya ya. Oke, berangkat. Oke. Putra Pelangi Konjo Mesra. Berangkat dari Pekanbaru menuju Medan. Ongkos 310 ya, penonton. Scania Kampas 10 IB. Selamat sampai tua. Ini macet nih guys, simpang apa? Simpang Bundaran Songket ya. Jadi mobil pada ke belakang semua tadi di Japu, El Dipo dan bus yang lain pada di situ, guys. Macet tuh gara-gara macet satwa. Oke, itu ternyata 21 Makmur, guys. Itu 21 Makmur. Oh iya. Tonton, langsung ke sini nih. Almera Speed Kombi. Oh, berarti macet betul. Memang sini macet. Macet ya, jadi baru masuk nih, guys, yang Makmur 21 ya, Scania Kampas 10 baru masuk. Ya ini tulang menulang ya. Bang Iwan kan? Ah, macet ya. Maksud guys dari Tujuan Makmur sampai ke sini ya. Sini nih. Putaran sini. Panjang ya? Sebaliknya gitu. Dari ini putaran sini sampai apa stadion. Stadion kan? Kayaknya Pekanbaru ini penuh bus premium kawan-kawan. Udah hampir semua nih. Jadi double decker ada 2 sekarang di Pekanbaru, 2 PO, Aerobus sama Simpatistar ya, guys. Ini persaingan antara 2 sasis mewah yaitu Volvo B11R Scania 450 horsepower dengan Simpatistar ya. Scania Kampas 10 IB ya. Jadi dua kasasis premium sekarang ini bersanding, guys, di Terminal Raya Bandar Tanjung Kaki ya. Mantap. Oke, langsung perangkat sepertinya Makmur Tronton 21 ya. Oke, tulang, selamat sampai tujuan. Tulang Manulang Bang Iwan bersama krunya. Wih, lumayan siapa ya. Mantap. Ini ongkos 375 ya, Pekanbaru Medan C21 Makmur Scania Kampas 10. Dia langsung ke kanan ambil dari belakang karena macet ya. Lihat mata memandang nih guys di peron keberangkatan Terminal Bandung Kaki guys. Rata-rata sasis premium yang bisa kita lihat di sini ya. Kecuali JRG 1626 ya. Itu masih engkel ya, bisa dibilang Mercedes-Benz Matic. Tapi kalau untuk kelas premium Trontonnya dari Putra Pelangi, Scania Kompas 10 CB, C21, Almahera Speed Kombi, Scania Kompas 10 CB juga sama-sama CB nih guys ya. Masih bobo karoseri deh ya, masih baru ya, masih wangi-wangi karoseri, masih baru-baru mengaspal ya di lintas Pekanbaru Medan yang dua unit ini. Dan juga ada Simpatistar double decker, dan yang satu lagi fenomenal dan sangat fantastik adalah Aerobus, yaitu tuan rumah dari Pekanbaru melancong ke Medan, mengadu nasib bisa kita katakan, dengan sasis premiumnya itu Volvo B11R 450 horsepower dengan fasilitas mewah C21 dan sleeper class. Dan hari ini mereka untuk jalur ini menjalankan dua kelas ya, itu yang reguler sama yang non-stop. Ini non-stop berangkat jam 7:30 malam, tidak ada lagi makan, tapi dikasih makanan snack langsung di
jalan ya guys ya. Dengar kabar mereka lagi ada promo, ongkos 21-nya 500 dan slipernya 700. Ya, bagi kawan-kawan yang ingin mencoba, langsung aja datang ke loket Aerobus atau langsung ke websitenya www.aerobus.co.id kawan-kawan ya. Itulah bisa saya sampaikan untuk informasi tentang Aerobus dan bus-bus yang lain ya kawan-kawanku semua. Di sini di lajur simpatisan banyak juga tuh orang pada mengerumuni peronnya. Ramai guys ya. Ini Swiss Kombi hal merah semakin fenomenal. Jadi teman nama perangkat nih guys. Ini 2.8 ya teman nama ya. Apa cerita ya? 5 menit lagi 8. Iya. Nah, biasanya cepat-cepat perangkat semua nih guys. Iya. Oh, siapa belum perangkatnya kita tunggu guys ya. Bersama-sama. Halo. Aku Pak. Keluar ya. Apa hal mahera. Wih. Depan kali. Wih, sibing. Wih. Berarti kurang terlalu ke depan ini ya? Terlalu apa cocoknya? Hah? Ini terlalu ke depan kayaknya? Iya, ini. Oke, okay, guys, tapi, ini tapi ini penting lah, daripada sebelumnya lebih depan lagi. Iya, Swiss Kombi ya. Pekanbaru Medan. Slipernya 550, Swiss 21-nya 400. Ongkosnya. Yang lagi viral-viralnya sekarang ya. Fit Kombi Almera dan si 21-nya Putra Pelangi, guys. Ya, mantap. Kayaknya kabin bawah lebih leluasa deh. Oke, berangkat ya Almera Fit Kombi. Selamat sampai tujuan. Dadah. Cemok kan belakangnya? Ini yang Ultimate Series ya? Hah? Yang Ultimate Series? Iya. Oh iya, ada apa ya, pilar coating gitu lah. Mm-hmm. Turun belok kan ke kanan kan, macet kan? Ya, belok ke kanannya macet. Oke, berangkat ya Makmur Jet Linear Tronton. Awas mobil keluar. Oke, tulang Tora. Ini pas dia ambil jalur yang gak terlalu maju ke depan. Lumayan ya sewa mereka, woy. Sampai itu guys. Woy, sampai belakang, woy. Main, main. Sampai sewa lang. Main. Sampai ini kan? Iya, sampai ini belakang. Sampai belakang dia? Iya. Oke, keluar juga JB5 nya si 21 nya Putra Pelangi ya kawan-kawan ya, yang ongkos 400.000 Pekanbaru Medan. Wih, main. Up, terhalang sama Amur, majukan lang. Oke, udah bahu nih ya sama tulang manik. Ada tulang, udah. Oh. Ada jalan sama-sama juan. Oke, berangkat pertama ada Belekar Simpatister ya. Nomor 783, warna hitam, Scania Kapal 10, IB, Cucu Pekanbaru Medan. Kita lihat gimana situasi kondisinya. Oke, ada penumpang. Oh, ini keluarga nih. Kayaknya orang udah di ada pilihan ya untuk naik double decker ya. Aku sih mikir begitu. Karena angkosnya pun hampir 500 sana. Daripada tipis. Tipisnya 500, tapi nggak dapat snack. Kalau ini 500 21 dapat makan, 2 kali servis makan.
tapi kayak entertainment di dalam minus. Betul aja sih, tapi dalamnya ya oke lah. Ini guys, Andoyo ya. Konvoy dia ya? Konvoy 2 ya? Ini apa nih? Ini aku tadi jumpa dia pas maghrib nih. Andoyo, hari transport ya? Mercy ya, 16.6 ya? Iya. Aku jumpa tadi itu habis maghrib tuh di Tapi Gadang. Main, main. Udah berapa jam macet tuh? Main, main. Macet ya. Satu sewa ya. Hah? Thank you. Wih, sewa sleeper satu ya? Rekan kayak ini? Tetap. Gue sama-sama Volvo ya. Sama-sama Volvo 450 power. Sombong-sombong karyawannya. Enggak, Bang. Enggak juga. Nama saya tujuan. Oke, keluar Putra Pelangi ya. Ini mau rilis ya yang 1626 nya 4 unit kalau nggak salah ya. Oke. Trip ketiga ya, Pekanbaru Medan. Yang kos 270 ya. Wah, antara itulah. Oke, sama-sama tujuan. Keluar nih JRG guys, si 21 ya, Pekanbaru Medan ongkos 370. Woi, kuning ya, silo ya kuningnya ya. Kalau kita melalih ALS nih, ALS berapa nih? 19. Eksekutif ya. Wih, oke, 79. 1526 JPHD. Main, main. Udah lama kali enggak nengok-nengok bodi yang itu tuh. Iya. Bongkaret. Berangkat. Oke, okay. Berangkat dia. Selamat sampai tujuan. Oke, okay, hati-hati, Bang. Oke. Okay. Hati di jalan. RSC 28 Jet Dinner Pekanbaru Medan ya guys. Ini baru dibilang RSC 28 guys. Walaupun gini-gini, ini pelopor lalu lintas nih. Wih, 374 Pak Ujang. Oke, ALS disusul dengan PT Rapi dari Pangkalan Kerinci menuju Medan 1626. Oke, okay, thank you. Thank you. Sacramento. Sama-sama ke Medan. Luar biasa. Jos. Oke, okay, trip terakhir dari Pekanbaru. Makmur nonton relokasi di 2. Ongkos 310. Oke, okay, Bang. Hati-hati, Bang. Trip terakhir ya. Penutup dari Pekanbaru, Makmur Tronton relokasi 22 ya, guys ya. Aktif terus kanya kampas puli B. Langsung main belakang ya, karena macet di sana, guys. Oke, hati-hati jalan sama sampai tujuan buat Mamura kelas 22. Mantap. Demikian liputan hari ini kita. Semoga perempuan semua selalu sangat saya harus 90. Mohon maaf jika kesalahan kata. Sinestem. Bicara hari ini, bicara hari ini.